Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai dulur semua. Kita ketemu lagi di channel saya, channel Mardika Arzhuanda, channelnya para pebonsai pemula untuk sharing dan belajar bersama-sama, Pak, ya. Baik Pak, untuk kesempatan kali ini saya ada bahan bonsai Santigi Karang, ya, dengan konsep on the rock, Pak, ya, on the rock. Nah ini tapi gayanya gaya semi gasket, Pak. Nah ini semi gasket, soalnya belum nyampe di bawah apa bibir pot yang paling bawah ini, Pak, jadi masih tergolong kategori semi gasket, Pak. Nah, untuk apa bibitnya ini dari cangkok, hasil cangkok, Pak, ya, hasil cangkok. Terus saya langsung dasari, saya kasih liukan-liukan ini, Pak. Terus saya tanam di atas batu ini, Pak. Nah kalau yang ini kan dari biji, yang kecil ini dari biji, saya taruh sini, di sini langsung waktu masih kecil saya taruh di sini, dan sampai sekarang sampai ini, Pak, pertumbuhannya. Untuk kesempatan ini nanti saya akan apa, merapikan ini, Pak, ya, istilahnya mengontrol percabangannya, Pak, ya. Ini soalnya kenapa, kalau nggak dikontrol percabangannya ini, nanti apa pertumbuhannya nggak seimbang dengan batang utamanya nih, Pak. Nah, kayak seperti ini kan sudah waktunya dipotong, Pak, ini, Pak. Soalnya ini sudah kelihatan besar nih apa cabangnya daripada yang bakalnya, Pak, batangnya yang ini. Baik Pak, kita langsung saja ya. Nanti ini saya review bahan bonsai saya. Nah ini Pak, bahan bonsai saya, ya, ini dari hasil cangkok, Pak. Nah, saya taruh di sini, ini akarnya sudah lumayan, Pak, ya. Dulu ini saya kasih plastik, Pak, waktu program di atas batunya ini. Saya balut moss sama plastik, dan plastiknya sudah saya buang, soalnya sudah lama, Pak. Ya ini akarnya sudah ke bawah, turun ke bawah ini. Ini bahan bonsainya, Pak, ya. Kalau yang ini kan dari semai biji, saya taruh sini sejak kecil dulu. Ini sudah akarnya sudah bawah. Nah ini untuk nanti ya, Pak, ya, saya akan apa potong cabang-cabangnya yang sudah membesar atau dominan besar, agar apa ya, keseimbangannya selalu terjaga, ya. Ini nanti saya kontrol, tujuan dikontrol percabangannya, pembesaran ini adalah nanti agar proporsional, Pak, ya, lebih proporsional ukuran cabang dengan batangnya. Nah kayak yang di sini ini kan sudah saking suburnya sudah batangnya sudah besar, Pak, ya. Ini nanti saya akan potong untuk memperlambat pertumbuhan batang yang ini, Pak, ya. Soalnya cabang yang sini sudah segini, Pak. Ini kan anak cabangnya, Pak, ya, dua ini. Ini batangnya aja cuma baru segini, Pak. Jadi kita kontrol, selalu cek kontrol untuk mencapai keseimbangan yang proporsional, Pak, ya. Nanti akan saya arahkan lagi seleksi cabang yang enggak saya gunakan, saya akan potong, terus dikawat lagi, Pak, ya, diwiring. Baik Pak, langsung saja ya, kita proses pemilihan cabang dan wiringnya nanti, Pak. Ini Pak, setelah saya seleksi cabangnya, nah ini kan sudah saya potong Pak ya, untuk penerusnya yang saya pakai ini untuk biar apa cabangnya seimbang, cabang-cabangnya seimbang. Nah, terus ini Pak ya, nanti ini saya akan potong Pak, nah, tapi ini apa saya masih butuhkan, soalnya nanti saya akan kawat biar nanti waktu pembengkokan atau pembentukannya lebih enak Pak, baru nanti kita potong. Nah ini Pak ya, ini yang sudah saya seleksi untuk penerusnya ya Pak ya, penerus cabangnya Pak ya, agar kita kontrol terus Pak ya untuk ukuran profesionalnya nanti. Ini sudah saya potong untuk terusannya, ini yang saya pilih Pak ya untuk terusannya nanti. Nah, ini nanti juga saya akan wiring dulu baru saya potong Pak ya. Baik Pak, kita lanjut wiring dan pengarahan cabangnya Pak ya. Akhir dari pembentukan atau wiring bahan bonsai Santigi Ontirok saya Pak ya. Ini yang ini baru saya gerak dasari dulu aja Pak ya, soalnya ini kan masih kecil batangnya, jadi saya gerak dasari dulu sedemikian rupa. Terus yang ini saya pilih cabang-cabangnya dan juga kita sekalian kontrol cabangnya ya, agar ukurannya proporsional dengan seimbang dengan batangnya. Misalnya batang utamanya ini masih kecil, tergolong kecil ya, jadi kita harus kontrol terus agar nggak kalah sama cabang, sama ini apa batangnya nggak kalah sama cabang-cabang yang lebih subur. Nah, ini masih saya los terus ya Pak ya, ini saya los terus buat ini untuk mahkota di sini. Ini sementara ya Pak ya, hasilnya konsep sementara. Baik Pak, cukup sekian Pak ya video singkat ini, video berbagi pengalaman saya, sharing saya terkait dengan ini rutinitas atau selalu kontrol ukuran batang dan cabangnya Pak ya, agar kita seimbang dan profesional nanti ukuran antara cabang, batang dan ranting profesional Pak. Untuk itu harus dilakukan pengontrolan secara rutin Pak ya, agar nanti nggak kalah cabang sama batangnya, nggak seimbang nanti. Baik Pak, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat video saya ini, video sharing saya ini, bagi pengalaman saya sebagai pebonsai pemula Pak ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita nanti ketemu lagi, selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa ya Pak ya untuk dukung channel saya terus dengan cara like, share, komen dan subscribe tentunya Pak ya, agar channel saya ini terus berkembang. Baik Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.